Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pikeunnyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 dirina diwewogan ku DPRD Jawa Barat sapuk bakal marake salam Sunda minangka gaganti patarema leungeun jeung cipika-cipiki. Liantik itu pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal nyorang proaktif tes ka warga keur panelingan COVID-19 kalawan pola desentralisasi testing. Nalika diwawancara satu tas rapat jeung anggota DPRD Jawa Barat katut stakeholder sejena di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna sapuk bakal marake salam Sunda minangka gaganti patarema leungeun jeung cipika-cipiki pikeunnyinglar sumebarna COVID-19. Liantik itu cek Ridwan Kamil pihakna ngalakonan ketak proaktif ngaliwatan lengkah nambahan jumlah rumah sakit anu sayaga di ring 2 jadi 27 turta ngalakonan proaktif tes ngaliwatan pola desentralisasi testing. Dirina ngembohan kiwari Jawa Barat diwewegan ku alat proaktif tes di rumah sakit. Ari laboratorium pikeun ngujina pernah na di Unpad. Di Jawa Barat selamanya begini aja kalau ketemu, karena penyebaran virus itu dari bersin, batuk, dan salaman berjabat tangan. Setelah jabatan megang muka masing-masing, nah itu sumbernya. Sehingga minimal ada gestur individual tanpa mengurangi rasa pertemanan dan persahabatan, gunakan salam yang sebenarnya budaya Sunda sudah melakukan, yaitu tangan di gabung di dada dan sedikit rengkuh, kira-kira begitu. Saya kira itu sudah menyimpulkan rasa hormat lah. Jadi kurangi jabat tangan dan cipika-cipiki, saya kira. Samalah waragad pikeunnyinglar sumebarna eta COVID-19 teh dirojong ku DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhiat ngeceskeun pihakna bakal ngadago pedaran secara resmi ngeunaan kabutuh pikeunengkulan eta COVID-19 ti Gubernur Jawa Barat. Tadi disampaikan bahwa Pak Gubernur di dalam kebijakan anggaran kemarin telah ada alokasi anggaran ke PJB, penyertaan saham, penyertaan modal, dan kemudian akan terjadi pergeseran. Pak Gubernur, tadi ada rencana pergeseran, dan ini pun tentu kami DPRD mesti menunggu untuk langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Gubernur Jawa Barat ngajamin waragad ancokeunan prak-prakan ngungkulan sumebarna COVID-19 paling saeutik ngahontal 50 miliar anu lain ukur dicokot tina anggaran tak terduga. Sanajan kitu eta anggaran teh lain ukur ancokeunan ngungkulan COVID-19 tapi pikeun ngungkulan musibah salah sahijina lini di Sukabumi. Budi Hartati, Bandung TV.